إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام فيقول الله لهم الفاتحة. بسم الله إياك نعبد صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan karena itulah berkata musannif radhiyallahu anhu munazzahan awsafuhu saniyya anziddin aw anziddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadal walad walasbiqa. Baik, munazzahan, yang disucikan, awsafuhu akan sifat-sifatnya Allah, saniyah yang mulia. Disucikan daripada apa? Andiddin, daripada lawan. Awshibhin atau serupa atau penyerupaan. Syarikin, sekutu, mutlakan semata-mata. Wawalidin, dan disucikan juga sifat Tuhan itu. Wawalidin iaitu daripada walid, iaitu bapa. Kadzal walad, demikian juga anak. Walasdiqa, dan juga kawan-kawan. Maknanya Allah itu sifatnya yang maha mulia disucikan daripada memiliki lawan, iaitu lawan sifat Allah itu tidak ada pada Allah. Ataupun satu sifat lain yang serupa dengan Allah, sekutu bagi Allah secara mutlak. Dan Allah itu tidak memiliki bapa, dan tidak memiliki anak, dan tidak memiliki kawan-kawan. Baik. Ya'ni artinya maha suci sifat Allah Azza wa Jalla. Maha suci sifat. Sifat itu artinya sesuatu yang ada pada zat. Maka yang ada pada zat Allah itu dipanggil sifat. Atau kata lain, sifat itu ada pada zat. Baik. Azza wa Jalla, yang maha tinggi, yakni sifat Allah yang maha tinggi. Bukan tinggi dia punya ukuran, tetapi tinggi pada kedudukan. Maknanya sifat Allah yang kedudukannya amat tinggi daripada sesuatu, yakni kita nafikan Allah itu maha suci dan maha tinggi daripada sesuatu yang melawani dia, yakni yang melawani sifat-sifat Allah itu tidak ada pada Allah. Contohnya mana?
yaitu seperti sifat kudrah ada pada Allah. Lawannya lemah, lemah itu tidak ada pada Allah. Itu dikatakan maha suci sifat Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi daripada sesuatu yang melawani dia, yaitu tidak ada sifat lawan daripada sifat Allah itu terdapat pada zat Allah. Yang ada cuma sifat kesempurnaan. Sedangkan lawan daripada kesempurnaan dipanggil naqais, sifat kekurangan. Maka sifat kekurangan itu maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat kekurangan. Itu dipanggil melawani sifat kamalat yang maha sempurna. Itu tidak ada pada Allah. Sifat kekurangan nama dia, tidak ada pada Allah. Yang ada pada Allah adalah sifat kesempurnaan. Baik. Atau menyerupai akan dia, yaitu menyerupai akan sifat Allah Ta'ala. Ada ke? Tak ada. Artinya maha suci sifat Allah itu daripada menyerupai atau diserupai oleh sifat yang lain. Nanti dia akan bahas di bawah ni. Atau syarik, syarik artinya sekutu. Atau syarik artinya ada lagi Tuhan lain yang sama dengan zat Allah, itu kita nafi. Atau ada Tuhan lain yang zat dan sifatnya sama dengan Allah Ta'ala, itu kita nafikan. Baik. Ini maknanya apa tuan-tuan? Iaitu kita menafikan sama sekali Allah itu memiliki sifat yang tidak sempurna. Itu yang pertama. Dan kita menafikan bahawasanya sifat Allah itu diserupai atau menyerupai sifat yang lain. Tak, tak ada yang menyerupai atau boleh diserupai dengan sifat Allah Ta'ala. Dan kita menafikan juga Allah itu ada satu lagi Tuhan yang sama dengan Allah Ta'ala, itu juga kita nafikan. Baik. Halnya semata-mata, yakni tidak ada sekutu semata-mata. Dan maha suci pula ia, yakni sifat Allah itu, ya. Maha suci pula ia Allah Ta'ala, ya, maha suci Allah Ta'ala daripada beranak dan beristeri. Allah itu tidak ada anaknya dan tidak ada isterinya. Syahdan, lanjutan daripada itu. Kata musannif itu, yakni Al-Imam Ibrahim Al-Laqani yang mengarang Munazzahan Awsafuhu Saniyah, iaitu matan tersebut. Itu dipanggil musannif atau pengarang. Kata musannif itu menolakkan, tujuannya untuk menolak segala i'tiqad, segala simpulan-simpulan iman orang yang sesat, iaitu milik orang yang sesat. Yakni pegangan hati dia adalah pegangan yang sesat. Maka musannif atau pengarang ini mendatangkan, mengarang matan ini tujuannya adalah untuk menolak pegangan hati yang seperti ini. Karena pegangan hati yang seperti ini datangnya daripada orang yang sesat, bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Siapa orang yang sesat? Daripada, artinya yaitu dipanggil bayan, daripada i'tiqad orang Yahudi kepada Nabi Uzair, yaitu daripada, dengan makna yaitu, yaitu i'tiqad pegangan hati orang Yahudi, yaitu orang bangsa Yahudi daripada keturunan, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam, ya, kepada Nabi Uzair, iaitu dinisbahkan i'tiqadnya itu kepada Uzair. Kononnya dia percaya mendakwa Yahudi, iaitu dengan bersifat uluhiyah, iaitu yakni Uzair itu memiliki sifat uluhiyah, artinya sifat ketuhanan. Itu dakwaan.
Artinya mereka mengatakan Uzair itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Uzair itu adanya sifat istighna daripada benda yang lain dan iftiqar semua makhluk kepada Uzair. Dia mengatakan Uzair itu wajibul wujud. Uzair itu tidak ada permulaan wujud. Uzair itu tidak akan binasa kekal selama kerana ada sifat uluhiyah ketuhanan. Maka ini sebahagian daripada akidah-akidah atau i'tiqad yang sesat yang dipegang oleh orang Yahudi. Baik. Dia kata Uzair itu adalah anak Tuhan. Dan i'tiqad pegangan hati orang Nasara, yakni orang Nasrani, kepada Nabi Isa dan Sidna. Sidna Siti Maryam. Siti Maryam alaihi masalam, ya, salam ke atas keduanya, dengan mendakwa keduanya itu, yakni Maryam dan juga Isa, bersifat uluhiyah, iaitu bersifat ketuhanan. Baik. Seperti barang yang disebut dalam Quranul Azim, iaitu Quran yang Maha Agung menyebutkan, sebagaimana Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sesungguhnya telah kufurlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu satu daripada tiga Tuhan. Maknanya Allah itu dipanggil Tuhan Bapa, Isa Tuhan Anak, kemudian isterinya pula lagi. Maka oleh kerana itu tiga dalam satu. Maka dia kata ini Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah itu satu daripada tiga. Maka itu merujuk kepada fahaman orang-orang Nasrani. Maka Allah mengatakan laqad kafara. Laqad kafara maknanya lam laqad tadi lam itu dipanggil lam taukid, iaitu memantapkan lagi, menyungguhkan lagi. Qad maknanya sesungguhnya, la makna sesungguhnya, dua kali sesungguhnya. Kafara fi'il madhi past tense menunjukkan apa dia? Memang dah kufur dah. Siapa? Orang yang mengatakan Allah itu satu daripada tiga. Itu dipanggil trinity atau taslis, menigakan Allah Taala. Maka fahaman ini dinisbahkan kepada orang-orang Nasrani. Baik. Atau Kristian. Dan barang yang lainnya daripada fahaman-fahaman yang sesat. Fahaman-fahaman yang sesat yang bukan daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuqi, dia kata apa dia? Bukan. Dalam kitab Al-Imam Sawi. Imam Sawi, dia adalah seorang syarih, orang yang mensyarahkan tafsir Al-Imamul Jalalain. Tafsir Jalalain tadi disyarahkan oleh Al-Imam Sawi. Beliau mengatakan punca menjadi sesat orang kerana berpegang dengan zahir Al-Quran dan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengambil daripada ulama, mengambil zahir daripada hadis ataupun Al-Quran. Bila Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal itu wajah Tuhanmu, maka dia kata Allah itu berwajah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan mereka mengatakan berdasarkan ayat ini Allah memiliki tangan. Maka itu punca sesat. Sebab itu dikatakan di sini, ya, bahawasanya yang sesat nyata Yahudi Nasrani. Dan lainnya daripada pahaman-pahaman yang sesat yang bukan daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik. Yang tak sesat siapa dia? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, iaitu fahaman aku dan sahabat bersepakat di atas pahaman tersebut. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Faedah. Bermula orang yang syirik itu empat perkara. Baik. Faedah, satu faedah.
Bermula orang yang syirik itu empat perkara. Orang yang syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah itu empat perkara. Dan arti orang yang syirik itu adalah racan. Racan artinya ibarat atau ungkapan. Syirik itu artinya satu racan, satu ungkapan daripada menyekutukan ia dengan salah suatu daripada sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, iaitu mengatakan ada sifat ketuhanan itu pada makhluk, maka orang ini syirik kepada Allah. Sama ada syiriknya khafi atau jali, tengok kepada kes dia. Manusia kadang-kadang meletakkan manfaat dan mudarat bukan pada Tuhan. Meletakkan penentu rezeki bukan kepada Tuhan. Meletakkan segala-galanya bukan kepada Tuhan, tetapi diletakkan kepada makhluk Tuhan yang tidak memiliki sebarang mudarat dan manfaat. Yang memberi mudarat yang kita baca surah dalam Al-Asmaul Husna, Ad-Darru An-Nafi'u. Ad-Darru iaitu yang memudaratkan, An-Nafi'u yang memberi manfaat. Maka yang memudaratkan itu Allah, yang memberi manfaat itu juga Allah. Tetapi yang menjadi syiriknya adalah apabila memakaikan ad-dar dengan an-nafi' kepada selain Allah dengan i'tiqad. Inilah dia kata yang boleh memberi manfaat kepada kita. Inilah yang boleh memberi mudarat kepada kita. Baik. Maka itu dia kata punca menjadi syirik seseorang menyekutukan Allah Ta'ala. Apabila salah satu daripada sifat ketuhanan itu dipakaikan kepada selain Tuhan. Baik. Dan yang pertama itu, yang empat tadi, menyekutukan akan sifat wajibul wujud, iaitu wajib ada. Yang wajib ada ni siapa dia? Allah Ta'ala. Selain daripada Allah itu apa dia? Jaizul wujud, iaitu harus ada, lawan daripada wajibul wujud. Yang lain itu diadakan oleh Allah. Yang lain itu ada kerana Allah mengkehendaki dia ada, bukan dengan sebab wajib adanya, tak ada. Yang wajibul wujud itu adalah zat dan sifat Allah. Itu semata-mata. Maka zat dan sifat Allah Ta'ala ini qadim lagi azali. Qadim lagi azali, tidak dapat dipandang dengan mata, tidak dapat dirasa dengan tangan. Tetapi kesan daripada sifat itu dapat dipandang dan dapat dirasa. Maka dengan sebab itu kesan daripada sifat yang dapat dipandang, yang dapat dirasa, itu dipanggil athar. Athar. Athar maknanya hamzah, alif hamzah, tha ro, atharun, makna kesan. Kesan daripada sifat kudrat Allah Ta'ala itu dapat dirasakan. Contoh macam mana? Iaitu kita rasa macam mana? Perasaan kita sendirilah. Sedih ke, suka ke? Siapa yang menjadikan kita suka? Allah Ta'ala. Dengan sifat yang mana? Iradatnya Allah mengkehendaki si fulan menjadi suka, si fulan menjadi bahagia. Maka bahagia dan suka itu adalah asar daripada sifat Allah Ta'ala. Maka ulama kita menyuruh melihat kepada asar itu supaya kita dapat menyedari tentang iradah Allah Ta'ala. Dan sifat Allah itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan dia itu menumpang atau ada pada zat Allah Ta'ala. Tidak boleh berdiri sendiri, bukan ada dengan sendiri. Tidak boleh berdiri sendiri. Mustahil sifat tidak ada tempat. Artinya, sifat itu pasti ada tuan sifat dia. Maka sifat Allah itu ada pada zat Allah. Kedua-duanya qadim lagi azali, maka tidak dapat dipandang, tidak dapat dilihat, dirasa dan sebagainya. Akan tetapi rahmatnya Allah, Allah menjadikan asar, itu kesan pada manusia, pada alam, sehingga
Dengan asar inilah manusia mengenal siapa Allah. Karena Allah qadim lagi azali, nak kenal macam mana? Maka asar inilah tempat pandang. Maka tempat pandang inilah menjadi tempat tumpuan oleh ulama sufi dan juga ulama usul tauhid, ulama tauhid. Pandang daripada mana? Melihat kepada kewujudan Allah, melihat kepada sifat Allah berdasarkan kepada alam yang wujud ini. Maka alam yang wujud ini dikatakan asar, yang mana diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka kerana itu yang kita lihat ini, adakah qadim lagi azali? Tidak. Maka tidak ada wajibul wujud bagi sesuatu yang dapat dipandang dengan mata, dapat dirasa dengan perasaan dan sebagainya. Itu kesemuanya makhluk. Kalau begitu, apakah dia punya kedudukan dia? Kedudukannya adalah jaizul wujud. Maka yang wujud sebenar-benarnya siapa dia? Allah Ta'ala, yang dikatakan wajibul wujud. Maka di sinilah tempat asyiknya para sufi, sehingga memandang yang wujud cuma Allah. Ha, jadilah dia fahaman yang dinisbah kepada wahdatul wujud. Karena mengatakan yang wujud cuma Allah, tetapi diputar-putar-putarkan, akhirnya mereka mengatakan habis semua bersatu dengan Tuhan. Maka menjadi sesat orang yang mengatakan demikian, ya. Dia kata aku Tuhan, yang tu Tuhan, yang ni Tuhan. Itu terang terbentang sesat hulul dan ittihad. Tapi sebab itu kena faham dengan baik, sehingga jangan terpedaya kepada orang yang mudah menyesatkan orang lain. Mudah menyesatkan orang lain. Sikit-sikit sesat, sikit-sikit sesat. Baik. Orang kafir, kafir diri sendiri tak nampak. Orang syirik, syirik diri sendiri tak nampak. Kita kata ni sebenarnya kafir dah tu. Habis kita ni banyak mengatakan perkataan yang menyebabkan kita rosak akidah, kita tak nampak. Baik. Kemudian akan sifat wajibul wujud bagi lain daripada Allah Azza wa Jalla. Dinisbahkan yang lain daripada Allah memiliki wajibul wujud. Dah kita katakan yang ada yang bersifat qidam, qadim lagi azali, itu adalah zat dan sifat Allah. Lain daripada itu, sebutlah apa saja, dia wujud ke tak wujud, sebut dengan lidah, ingat dengan hati, terlintas di fikiran, semuanya ala asar. Semua adalah makhluk. Semuanya itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Baik. Maka oleh kerana itu, bolehkah kita menisbahkan sesuatu yang kategori asar sebagai wajibul wujud? Tidak boleh. Haram, berdosa, keluar daripada agama, murtad dengan mengatakan selain daripada Allah ada lagi yang wajibul wujud. Tak ada. Yang ada yang wajibul wujud cuma Allah. Wajibul wujud artinya wujud yang tidak dapat dinafikan kewujudannya. Atau istilah orang mengaji tauhid, masa saya mengaji dulu, dan Tuku Patani dia kata sungguh. Sungguh ni apa dia? Beza sungguh ni. Sungguh ni makna sampai tidak dapat dinafikan nama sungguh. Itu nama dia sungguh, dia kata. Seperti mana meyakini wajib wujud Allah. Adakah dalam hati kita menafikan? Tak dapat lagi menafikan. Itu namanya sungguh. Al-Quran, ya, dipaham. Difaham menggunakan apa dia? Kaedah akal yang mu'tabar. Ini yang kita sebut dalam khutbah Jumaat, iaitu dihimpun fahaman ini. Bukan fahaman ciptaan Abu Hasan al-Asy'ari atau ciptaan Abu Mansur al-Maturidi. Tidak ada siapa mencipta akidah. Ulama ini menghimpunkan akidah daripada Al-Quran, daripada hadis. Nak faham Al-Quran, nak faham hadis, bolehkah difaham dengan baca begitu sahaja? Tak boleh. Ulama kita menyusun kaedah pemikiran yang diiktiraf, ataupun dikatakan kaedah akal yang muktabar. Baik. Kalau tak faham, nak faham Quran boleh, tak gunakan akal, tak boleh. Tak gunakan akal boleh faham ke? Takkan faham. Baik. Dengan sebab itu perlu menggunakan akal juga, tetapi kaedah yang telah diterima pakai, diiktiraf oleh para alim ulama. Baik. Itu tak kita bicarakan di sini. Tetapi maknanya tadi,
kalau asar dikatakan wajibul wujud, orang ini menjadi orang kafir, terkeluar daripada agama. Karena yang wajibul wujud itu cuma Allah. Baik. Contoh yang mengatakan wajib wujud lain daripada Allah, siapa dia? Seperti i'tiqad, pegangan hati orang yang majusi, orang yang menyembah api. Api itu dikatakan memiliki sifat ketuhanan. Dia wajib ada api ini. Ini kata orang majusi. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Macam mana dia berfikir kita pun tak tahu. Api diambil menjadi Tuhan. Ha, baik. Ada manfaat, ada mudarat. Api ada manfaat, api ada mudarat. Jangan jadi seperti orang majusi yang menganggap apa jua selain daripada Allah ada manfaat, ada mudarat. Dah kita sebutkan dulu, ketika kita mengambil vaksin, apa pegangan hati kita? Adakah vaksin menyebabkan manfaat? Adakah COVID menyebabkan mudarat? Kalau itu pegangan, kita meletakkan sifat ketuhanan pada benda tersebut. Jadi pegangan kita macam mana? Kita ambil vaksin kerana ikhtiar. Allah menyuruh kita usaha dan ikhtiar. Sahabat juga berikhtiar. Nabi juga berikhtiar. Nabi bila sakit disihir oleh orang Yahudi, Nabi juga berubat. Nabi juga makan habbatus sauda dan sebagainya. Sayyidina Umar tak pergi ke tempatnya kena ta'un. Dan dia kata, aku lari daripada takdir ini tetapi masuk bertakdir yang lain. Sama juga di bawah ta'aluk kudrat iradat Allah Ta'ala. Baik. Maknanya pegang baik-baik. Orang majusi, api ini manfaat, api ini mudarat. Kita takkan jadi majusi. Kita mesti mengatakan manfaat mudarat itu ada pada Allah. Api ini makhluk Allah Ta'ala. Allah mengkehendaki dia manfaat, manfaatlah dia. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim AS. Dibakar dalam api, kenapa tak terbakar? Kalau memang memudaratkan api. Tetapi api itu terkait dengan kehendak Allah. Allah mengkehendaki dia membakar, pasti dia membakar. Allah tidak mengkehendaki, tidak akan terbakar. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua itu, bahawa menyengutukan ia dengan sifat istihqaqul ibadah. Baik. Yang kedua itu bahawa menyengutukan ia, yakni orang yang syirik tadi, disekutukannya Allah Ta'ala dengan sesuatu. Bagaimana? Dengan sifat istihqaq. Istihqaq apa dia? Layak. Al-ibadah, iaitu diibadatkan dia, iaitu layak diibadatkan atau patut diibadahkan atau patut ibadah itu ditujukan kepada dia. Bagi lainnya daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu selain daripada Allah pula yang disembah. Contoh, seperti orang yang menyembah berhala. Sembah berhala, nah, ini dia ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Dia kata tu orang sembah kubur. Tak pernah ada orang sembah kubur. Nah, orang pun tahu dalam tu dah mati lama dah, takkan nak pergi sembah pula. Tu ziarah kubur, ziarah dengan sembah lain tak sama tuan-tuan ya. Berziarah dengan pergi menyembah tu tak sama ya. Dia kata sama je, bertawasul. Itu namanya menyembah kubur nama dia. Habis Nabi tak pernah tawasul. Dalam hadisnya Nabi ajar sahabat bertawasul, panggil ya Muhammad istighasah. Lagi pula lagi, bukan dengan kata dengan berkat. Nabi pernah berdoa dengan berkat, berkat Nabi yang sebelumnya. Nabi pernah berdoa dengan cara bertawasul. Sahabat juga pernah diajarkan istighasah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Maknanya serupa sahaja. Jadi sumbernya mana? Daripada Nabi, daripada perbuatan sahabat. Para alim ulama, mereka juga bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mula sekali bertawasul? Nabi Adam alaihi salam. Dengan dia bertawasul bihaqqi Muhammadin, dengan hak Muhammad. Itulah kitab mana tu? Imam Ibn Katsir yang menjadi rujukan orang.
menyebutkan ketika mana keluarnya Nabi Adam daripada syurga, maka tawasul Nabi Adam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum ada lagi, tapi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun ada. Tawasul dia bihaqqi Muhammadin, dengan hak Muhammad. Nah, habis itu dia juga akan menyembah Nabi Muhammad. Dan orang kebanyakan ahli sufi, orang yang pegang betul dengan i'tiqad, mereka tidak akan menduakan Allah Ta'ala. Ya? Sebab itu ada di kalangan ahli sufi seperti Rabi'atul Adawiyah yang mencapai maqamul mahabbah. Maqam mahabbah makna maqam kecintaan kepada Allah dan tak berkahwin, khawatir seandainya kaya sayangnya kepada Allah terbahagi dua. Ini Rabi'atul Adawiyah, ulama sufi, perempuan wali Allah. Dan orang pergi ke kubur ni bukan pergi sembah kubur. Tak pernah ada orang menyembah kubur. Tak payah sembah, melainkan orang tu jahil. Kalau dia kata apa hukum menyembah kubur? Haram, berdosa, syirik. Adakah orang sufi menyembah kubur? Tak pernah siapa menyembah kubur daripada ulama sufi. Habis dia kata bercakap dengan orang dah mati. Nabi pernah juga bercakap dengan orang dah wafat ketika perang Badar. Takkan pun Nabi kita kata begitu. Dia tanya bagi salam kepada orang meninggal. Nabi aja kita bagi salam kepada orang meninggal. Baik. Dia kata kalau tawasul kepada orang hidup, mati tak boleh. Abi yang beri manfaat siapa dia? Orang hidup atau orang mati atau Allah Ta'ala? Makna dia mati ke tak mati ke dia punya pasal. Karena kita bukan minta kepada dia. Kita minta kepada Allah dengan barakah dia. Tak ada masalah pun. Dah. Tapi saja mengatakan orang menyembah kubur. Dia katakan al-kuburiyun, al-kuburiyin dan sebagainya. Nah, dia kata ni penyembah kubur ni. Siapa pula pergi menyembah kubur? Berziarah kubur, berziarah para ulama, ulama. Ada pula mengatakan tawaf di kubur. Bila masa pula orang tawaf di kubur? Kalau buat tawaf di kubur haram dan berdosa. Kalau buat tawaf. Kalau dah jalan dia memang macam itu, nak buat macam mana? Takkan nak bunuh. Tak, mula hati tepat ni. Rasa macam nak marah tak? Bila orang mengatakan, menuduh orang yang pergi berziarah, orang yang meninggal tu wali Allah. Tak? Yang meninggal tu wali Allah. Yang meninggal tu kekasih Allah Ta'ala. Yang wafat itu para nabi. Tak? Para nabi, para rasul diziarah. Tak? Apa masalah dia? La yahsabanna alladhina... Al-Quran mengatakan la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya. Jangan engkau kata, jangan engkau sangka orang yang mati fi sabilillah di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, Allah bagi rezeki kepada dia. Cuba tengok kisah yang banyak terjadi ceritakan oleh orang, iaitu Said Muhammad sendiri Al-Maliki. Ketika dipindahkan jasadnya setelah bertahun mati, mau wafat dia, pindahkan jasad, pindahkan tulang-tulang dia. Bila buka kubur, tulang tak ada, yang ada jasad yang utuh, jasad yang sempurna. Rambut dia dengan badan dia tak hancur semua. Kita nak kata apa tu? Orang yang sebegini. Baik. Dan orang inilah orang yang mengajar kita bertawasul. Tapi Allah muliakan dia dengan wangi jenazah dan sebagainya. Kau orang bertanya, kau tengok ke? Kita tak tengok lah. Tak semua benda kita tengok pun. Dah. Yang bercakap tu pun sama, kadang-kadang dia pun tak tengok semua benda. Dia cuma datang meriwayatkan daripada cerita-cerita orang lain. Baik. Tu yang kedua. Dan yang ketiga itu bahawa menyengutukan ia salah suatu daripada sifat salbiyah, itu juga syirik. Menyengutukan ia salah suatu daripada sifat salbiyah, sifat bangsa penafian. Bagi lainnya, iaitu bagi selain daripada Allah Ta'ala. Dia kata ada orang lain yang memiliki sifat salbiyah. Contoh seperti i'tiqad orang yang falasifah, maknanya ahli falsafah, dengan mengqadimkan alam. Mengqadimkan dengan mengatakan alam ini qadim, itu sesat.
Itu maknanya mengatakan ada sifat lain yang ada pada zat yang lain sama dengan sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Itu syirik. Baik. Kemudian tu yang ketiga. Jadi maknanya yang qadim cuma Allah, yang baqa cuma Allah. Dah, yang mukhalafah lil hawadis cuma Allah. Nah, yang qiyamu binafsih Allah, yang wahdaniyat juga Allah. Lain daripada tu tidak ada sama sekali. Mana dia? Kalau ada cuba tunjuk siapa dia yang ada sifat qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih. Hatta orang yang tak terima sifat 20 sekalipun, dia kata sifat 20 ni falsafah, penuh dengan falsafah. Ha, dah. Dia kata Allah Ta'ala tu wujud. Habis tu kalau tak wujud, apa nama dia? Allah Ta'ala tu tak wujud, nama apa nak bubuh? Ha, dia kata Allah tu ada lah. Memang ada dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, tak wujud nama dia. Ha, Allah Ta'ala itu ada permulaan wujud. Pasti tak ada. Siapa pun orang tak terima sifat 20 mengatakan Allah itu tak ada permulaan wujud dia. Cuma kami mengistilahkan dengan qadim, dengan qidam. Tak terima istilah tu kau punya pasal. Dah. Ada ke tidak orang yang tak terima sifat 20 mengatakan Allah itu satu masa akan binasa, rosah, hilang dia, lenyap, kemudian mati contoh dia. Ada tak? Tak ada. Cuma kita, kami kini, mana kita ni, mengistilahkan Allah yang tidak binasa itu dengan sifat baqa. Itu kita terima. Dia tak terima, dia punya pasal. Dan tidak ada orang yang mengatakan Allah itu ada, dia punya penyerupaan dengan yang lain, mukhalafal hawadis, kita pakai. Dia tak terima, dia punya pasal. Tetapi dia juga menerima kenyataan tersebut, iaitu Allah tidak ada yang lain yang sama dengan Allah Ta'ala. Ini cuma istilah. Baik. Itu menjadi sesat orang-orang sufi, dituduh sesat bila menggunakan perkataan hakikat Muhammadiyah. Dah. Seperti menggunakan perkataan ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Dah. Alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Maka akhirnya disesatkan semua. Kerana istilah. Sebab kita tidak memahami apakah makna istilah tersebut. Ha, istilahul qawm. Itu istilah kaum yang tertentu daripada ulama, daripada ahli sufi. Tak faham kita. Bila tak faham, jangan banyak komen. Komen tu setelah kita faham. Kalau kita tak faham, komen buang masa. Ha? Baik. Sebab ada orang komen, ya, bila dia makan masakan Jepun, dia kata Jepun ni tak pandai masak betul. Memang dah lidah kita, lidah orang Malaysia. Tak? Kita lada makan macam burung merbah dah. Orang Jepun tak. Jadi bila dia makan tak sama, pedas mungkin tak sama. Mungkin kita ni kuat bergaram, dia orang tak kuat bergaram. Kalau kita bagi orang Jepun yang rasa, dia kata pandainya dia masak. Dia bagi pula masakan kita yang paling sedap negeri sembilan. Katakan apa dia? Rendang Maman, bagi dia makan. Dengan podeh melaha, dia makan, dia kata apa makanan macam ni? Sebab guru saya sendiri bagi dia makan, tengok makan apa? Makan durian yang dah busuk tu, teman-teman. Tempoyak. Bagi dia makan satu lagi yang nasi tu panggil apa? Allah, subhanahu wa taala. Ha? Kacang calok, nasi apa pulut yang dah masam tu. Ha, apa? Tapai. Bagi dia tapai, dia kata astagfirullahalazim, dia kata. Ruzbaizah, dia kata. Maknanya boreh dah busuk kau makan, dia kata. Astaghfirullahaladzim. Ini bukan boleh busuk. Ini memang elok lagi. Ini makanan orang Malaysia. Astaghfirullahaladzim. Kau makan benda-benda macam ni. Dia tengok tempoyak, dia kata, ini benda busuk ni kau makan. Ha? Sejak bila kau makan benda busuk macam ni? Itu bagi orang Malaysia macam mana? Ui, kami sedap. Dah. Bila penilai itu bukan daripada orang yang memang tahu masakan-masakan di, ha, masakan-masakan di Malaysia, ambil hakim daripada luar. Kalau bukan daripada ahli sufi, bukan daripada ahli sifat 20, buat penilaian sifat 20 dan juga kepada ahli sufi, sesat. Sebab itu mudah dia melemparkan sesat kepada ulama sufi, ya. Baik, tapi tak apalah, dia nak kata-katalah, ya.
Baik. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala dengan menjadikan alam. Dia kata menjadikan alam ini ada lagi selain daripada Allah menjadikan alam. Ya. Ini apa dia? Baik, dia kata ini iaitu orang yang mengatakan ada sifat ma'ani yang berta'aluk kepada selain Allah. Baik. Dan setengah, maknanya dia kata alam ini bukan Allah Ta'ala jadi, aku juga boleh menjadikan alam, aku juga boleh dan sebagainya lah, menghidupkan, mematikan seperti mana Namrud ataupun Namruz. Dia ambil Fir'aun ke Namruz, panggil dua orang. Dia kata tengok aku menghidupkan dan mematikan bagaimana. Panggil dua orang. Panggil dua orang, dia kata pengawal bunuh orang ni. Dia pun tam pancung. Tengok dia aku matikan. Yang ni dia balik rumah. Tengok aku biarkan dia hidup. Aku menghidupkan dia. Yang ini aku matikan dia. Walhal kalau terbalikkan balik, anda mati cuba hidupkan tengok. Kan? Baik. Tapi bila Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, Tuhan aku, dia menerbitkan matahari daripada sebelah timur, tenggelam di barat, cuba kau tenggelamkan pula di timur, terbitkan di barat. Fabuhitan ladhi kafar, maka tercengang orang ni. Hilang hujah dia. Namrud mengaku dia boleh menghidupkan dan mematikan, memiliki sifat ma'ani, ma'ani yang qadim makna dia. Baik, bukan ma'ani muhdas. Dalam pengajian ilmu tasawuf ada ma'ani muhdas, ada ma'ani yang qadim. Ma'ani yang qadim ada pada Allah, ma'ani muhdas itu ada pada makhluk. Namanya sama, hakikat yang berbeza. Baik. Dan setengah ibarat ulama, setengah daripada ungkapan ulama dengan sifat rububiyah. Sifat rububiyah maknanya sifat mentadbir, ya. Ada pada makhluk sifat rububiyah, hakikatnya sifat ketuhanan juga, dan barang sebagainya, ya. Karena yang boleh menentukan sesuatu bukannya manusia, itu rububiyah, yakni sifat ketuhanan itu ada pada Allah. Contoh seperti i'tiqad, pegangan Raja Namrud. Asalnya Namruz, namanya Namruz. Bila nak ditukarkan dia, diarabkan maka panggil Namrud. Namrud, baik. Raja Namrud, laknatullahi alaih, laknat Allah ke atasnya kerana mengaku Tuhan. Dan i'tiqad Raja Fir'aun, dah Fir'aun mengaku Tuhan dengan mendakwa keduanya, yakni Namrud dan juga Fir'aun, dengan bersifat rububiyah, ada sifat ketuhanan pada diri dia. Namrud, Fir'aun. Fir'aun dia punya usianya panjang, tak pernah sakit sama sekali, ya. Jadi dia rasa dia Tuhan. Baik. Dan barang sebagainya daripada orang Qadariyah, yaitu orang yang berpegang takdir itu ditentukan oleh seseorang. Manusia menentukan takdir, ya. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak berusaha untuk berjaya. Kenapa dia dia berjaya? Kerana dia berusaha untuk berjaya, maka dia berjaya. Nah, itu kaedahnya. Tapi berapa ramai orang yang berusaha untuk berjaya tetapi menangkup juga, kan? Usaha bukan main lagi, ha? Buat kerja sana, buat kerja sini, tak kaya-kaya pun dah. Ada orang tak payah pun bekerja, tiba-tiba menjadi kaya dah. Karena kaya ke miskin memang pada zahirnya usaha ikhtiar, hakikatnya adalah ketentuan daripada Allah. Qadariyah kata apa dia? Iaitu takdir itu diukir oleh manusia. Manusia mengukir takdir dia yang ikhtiariyah. Lawan ikhtiariyah, ibtirariyah. Ikhtiariyah apa dia? Sesuatu yang boleh kita kontrol dengan diri kita sendiri.
Yang ittirariyah tak boleh kontrol. Contoh, jantung kita berdenyut bila kita kontrol. Tak boleh. Itu ittirariyah. Yang itu solid daripada Allah Ta'ala. Tapi yang boleh kita kontrol, tangan kita, pandangan kita, cakap kita dan segala-galanya, buat maksiat, buat taat, itu ikhtiariyah. Maka qadariyah mengatakan, yang itu tergantung kepada hamba tadi mengukir takdirnya adakah menjadi orang yang taat atau menjadi orang maksiat. Dia lupa. Walaupun dia usaha, tetapi usaha itu datang daripada kehendaknya yang dikontrol oleh Allah Ta'ala. Allah kata apa dia? Wa kadzalika zayyanna likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami hiaskan dalam hati setiap manusia merasa betul apa yang dia buat. Allah jadikan kecenderungan hati untuk mencapai satu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik, qadariyah dia tak, dia tak kata begitu. Dia kata afadul ibad, perbuatan manusia itu memberi bekas terhadap takdir dirinya. Baik. Dengan bahawasanya barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu memberi bekas dengan adatnya. Dah masuk isyak kan? Baik. Saya bingung sikit ya ni. Adatnya atau dengan kuatnya. Dan kata musannif, adat dan kuat. Adat kebiasaannya, makan kenyang, maka makan itulah mengenyangkan. Kuatnya keupayaannya seperti api. Api ada kekuatan untuk membakar. Maka dia katakan api itu boleh bakarlah dia terbakar. Itu adalah fahaman orang yang meletakkan manfaat dan mudarat itu kepada makhluk, bukan kepada Allah. Memakaikan sifat ketuhanan kepada selain Allah. Dan kata musannif radhiyallahu ta'ala anhu, halnya menyatakan sifat ma'ani, dan iaitu tujuh sifat: wa kudratun, iradatun, wa ghayarat. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.